Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya, Mila Meila. Gimana kabarnya teman-teman? Baik-baik saja kan? Kalian sudah pada berbuka puasa kan teman-teman? Nah teman-teman, saya baru saja menyelesaikan ibadah sholat tarawih bersama keluarga saya di masjid di dekat rumah saya. Nah saat ini karena saya tidak ada kegiatan dan ini juga weekend, malam minggu ya, saya akan coba jalan-jalan, entah nanti mau kemana, yang pasti kita nggak ada tujuan. Coba nanti kalau seandainya di jalan kita mempunyai ide mau kemana gitu, teman-teman akan saya ajak di apa namanya acara weekend malam ini. Ikutin vlog saya terus ya. Halo teman-teman, saat ini saya sudah di daerah Alun-Alun Ponorogo. Nah itu keraton Ponorogo ramai sekali. Mungkin pada cari baju lebaran ya. Lumayan, malam minggu ini lumayan ramai. Beginilah suasana di malam hari pada saat malam minggu di kota Ponorogo, teman-teman. Karena memang kota Ponorogo kota kecil, dan apalagi saat ini kondisi masih pandemi ya, belum benar-benar pulih seperti dulu, jadi tidak begitu seramai pada saat sebelum pandemi. Saya masih belum ada tujuan mau nongkrong di mana kira-kira. Tapi yang pasti ikutin saya terus ya. Nah sekarang kita sudah sampai di jalan baru yang beberapa waktu lalu sempat saya ambil videonya itu teman-teman. Pada waktu saya ngabuburit sore-sore. Nah ini penampakan jalan baru di malam hari pada saat malam minggu gelap, lumayan ramai sih, tapi lebih ramai pada saat sebelum pandemi. Di luar kaca. Tuh. Biasa banyak orang yang jualan makanan, tetap saja program diet tidak bisa ini kalau kayak gini. Apa prima? Pengamen. Pinjam. Ini saya masih cari-cari tempat nongkrong yang enak gitu teman-teman. Masih belum ada tujuan juga. Nanti kita lihat nanti ada pilihan di mana gitu ya. Yang santai, yang cari minuman atau makanan hangat-hangat. Teman-teman, ternyata saya menemukan tempat yaitu di warung kopi Sidorejo Mbah Nen. Di sini jadah bakarnya enak sekali teman-teman. Sebenarnya menunya itu biasa aja, cuma jadah bakar, tahu bakar seperti itu, sama kopi, teh jahe seperti itu. Tapi menurut saya itu jadahnya itu spesial loh dibanding yang lainnya. Kita coba ya bagaimana rasanya. Nih kalau teman-teman yang rumahnya area Ponorogo, kalau pengen cari jadah bakar atau ngopi-ngopi santai, di sini tempatnya. Oke, yuk.
sederhana, banyak cowoknya sama bapak-bapak. Tapi jadahnya itu gini loh, mantap. Tinggal sedikit teman-teman sayangnya. Malam minggone ngopi. Semakin malam semakin berdatangan. A few moments later. Tahu bakar habis. Jadah tinggal dua. Teh jahe udah habis. Kopi susu cangkir cilik, cangkir zaman dulu ini. Tinggal saiprit.
kan habis. Wes kenyang, makan makanan tradisional, tempatnya sederhana, tapi jadah bakarnya itu yang bikin kangen. Tapi tiga, jadi tiga. Kopi susu kali sekarang Pak. Teman-teman, saya sudah selesai makan jadah bakar murah meriah, habisnya cuma 12.000. Tapi gulap tempatnya, aduh. Sebenarnya makanannya itu enak. Cuma ya itu, tempatnya itu banyak cowoknya, banyak bapak-bapaknya. Itu loh di sini. Nah teman-teman, kita lanjut deh perjalanannya ya. Kita mau kemana lagi? Ikutin terus. Teman-teman, tadi saya itu keluar sama anak saya. Cuman dia tidur karena kelelahan main seharian. Sebenarnya hanya makan jadah bakar aja loh. Sudah, kalau di Ponorogo ini rasanya sudah seperti makan hamburger. Ya ya. Jadah bakar sama teh jahe. Aduh. Tahu bakar. Oh, enak kalau jarang makan itu. Kalau Bata seperti sambil. Roti hamburger itu sudah setiap hari, jadi kalau makan makanan tradisional itu nikmatnya ya ampun, kayak setahun nggak makan, benar. Madep ini cahaya. Ini. Kamu nih yang madep ini, malah mengerti. Peto? Ini loh. Malah. Bingung cari cahaya supaya saya kelihatan kalau ngevlog. Soalnya malam, kalau malam itu susah nggak kelihatan teman-teman. Mekar pede. Ini lampu dinyalakan. Jadi seperti akuarium kelihatan dari luar. Wis ben ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan menuju ke jalan yang kemarin sudah saya review di vlog beberapa waktu lalu, yaitu menuju Pasar Legi itu loh teman-teman, yang saya udah cerita mau dibangun jalan yang mirip Malioboro. Nah ini nanti lewati jalan situ lagi. Kita lihat ya sampai sejauh mana. Nah teman-teman, sebentar lagi kita menuju ke Pasar Legi, pasar yang baru diresmikan oleh Bupati Ipeng Muklisoni. Apa ya? Kemarin sudah saya ambil video ya Pasar Legi ini. Sekarang diulang lagi teman-teman, tapi masih belum ditempati. Pedagang-pedagang belum pindah ke pasar yang baru ini teman-teman. Nah sebentar lagi kita akan lihat sebatas mana ya, atau sampai seberapa
besar pembangunan untuk jalan yang mirip seperti Malioboro nantinya. Ini situasi malam hari di Kota Ponorogo. Kalau kemarin kan saya ambil videonya pada saat ngabuburit, jadi pada saat sore hari. Ini jam 9. Saat ini udah jam 9 lebih 7 menit, teman-teman. Ponorogo itu kota yang tidak tidur, jadi banyak aktivitas di malam hari sampai pagi. Apalagi di pasar yang tadi kita lewatin itu 24 jam loh. Malam pun banyak warung-warung yang buka. Jadi nggak ada tidurnya. Malioboro itu ada kursi-kursinya, ada pohon-pohonnya. Nah, itu mulai ada ditanamin pohon pule. Tuh, bisa kelihatan kan? Pohon pulenya sudah ditanam. Jadi memang masih bagian ya teman-teman yang mulai pengerjaan. Nah, ini mulai penanaman pohon pule. Sini sangat besar sekali ya teman-teman, karena memang sini pertigaan. Tuh, patung lagi. Ponorogo pada saat malam hari, saya ambil sedikit aja tadi untuk videonya. Dan yang nanti kalau seandainya teman-teman yang daerah Ponorogo ingin makan jada bakar atau ngopi, minum teh jahe, itu tadi tempatnya. Jadahnya oke, enak. Ponorogo yang kangen Ponorogo. Untuk orang-orang Ponorogo ya, yang dimanapun berada, yang kangen dengan Kota Ponorogo, bisa lihat channel saya. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah mengikuti channel saya. Dan jangan lupa ikutin vlog saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.